Oke, Calagur. Ya. Hari ini pembahasan kita adalah tentang Calagur itu layakan Ina atau Ita bahas. Satu lagi jenis kura-kura asli Indonesia setelah Ambon, setelah akan habis di alam ya. Nah, ini dia. Kalau betinanya bisa kalian lihat mirip-mirip biuku gitu ya. Tapi bagi yang bisa apa namanya bagi peternak apa namanya pencinta-pencinta kura-kura yang di Kalimantan dia bisa membedakan lah mana itu biuku, mana itu batagur atau calagur orang bilangnya. Tapi untuk awam memang susah bedainnya. Nah, yang mana nih kalau yang calagur atau batagur ini masuk jenis kura-kura semangka yang tadi gue balik lagi ke omongan gue. Karena susahnya dia ditangkarkan, jadi kita mendingan gak usah ikut-ikutan nyari buat dipelihara. Padahal kita gagal nantinya, mendingan biarkan saja dia apa namanya bisa hidup tenang di alam, berkembang biak dan besar di alam. Nanti kita bisa melihat dia melalui anak cucu kita juga bisa melihat bagaimana kekayaan alam Indonesia di kura-kura, bagaimana ada jenis turtle yang asli Indonesia. Dia disebut tuntung laut mungkin karena hidupnya di dekat laut ya, di apa namanya di muara, tapi dia bukan penyu ya. Nah, ini batagur ya, masuk jenis batagur kayak juga halnya kura-kura di luar negeri banyak yang jenis batagur sih. Oke. Okay. Semi akuatik, omnivora juga. Oke, okay. Nanti kapan-kapan kita bicarakan lagi. Ini kura-kura semangka ya. Ini dari juragan kura gue lihat ya. Oke. Okay. Jangan lupa share dan subscribe ya. Nanti kita bicarakan jenis-jenis lain tentang kura-kura yang lain yang bisa kita ulas selanjutnya. Oke, okay. Sampai jumpa. Bye.